Oke, teman-teman. Hari ini kita akan coba bermain Warm Zone. Teknik untuk mendapatkan poin yang tinggi ya. Jadi, kita akan melakukan rounding atau berputar-putar. Teknik yang paling gampang, biarpun dari baru mulai game atau sudah lama main, tapi kadang-kadang susah untuk mendapatkan poin yang tinggi. Sekarang ya, ini tekniknya ya, kita coba untuk melakukan lingkaran. Ketika baru mulai, lakukan saja dulu untuk mencari makanan sebanyak mungkin sampai cukup panjang ya, sampai cacingnya cukup panjang. Kemudian pelan-pelan cari posisi ke tengah-tengah ya, tengah-tengah layar. Jadi itu di sebelah pojok kanan atas itu ada titik hijau, itu artinya cacingnya kita bahwa dia bergerak ke arah tengah-tengah ya, jadi dia nanti berada kira-kira di tengah-tengah layar kita untuk memudahkan membentuk lingkaran. Nah, kalau semakin besar lingkaran kita, semakin besar cacing kita, akan semakin besar memerlukan tempatnya. Jadi kalau di tengah-tengah nanti bagus dia, tidak perlu bergeser-geser banyak. Kalau sudah sampai di tengah-tengah, mulai membentuk lingkaran. Biarpun masih kecil, tidak apa-apa. Yang penting bisa mendapat 1-2 makanan dulu. Nah, tuh kan mulai kena dia yang cacing lain, dia akan main tabrak kacanya. Karena kita kalau di dalam lingkaran, kita aman. Ya, kepala di dalam lingkaran, kita aman. Jadi yang cacing lain, kalau dia nabrak bagian tubuh kita, pasti mati dia. Ya, tuh kena dia kan. Kalau kepala ketemu kepala dari depan ya, dari depan ini, kepala ketemu kepala dari depan, cacing yang lebih besar akan menang ya. Oke, nah, biarkan terus melingkar dulu, melingkar, melingkar, membentuk lingkaran sampai nanti akan tambah besar ya. Videonya akan saya potong-potong karena sangat lama dan butuh kesabaran untuk memainkan game ini. Adalah untuk melatih kesabaran ya. Jadi yang penting kita bisa sabar, pasti dapat poin tinggi atau dapat poin satu. Lihat kita masih di posisi berapa sekarang itu? 41 ya, 41 dengan poin masih 9000 ya. Nah, udah ke 11000 sekarang ya, udah berlatih mulai agak panjang ya. Jadi kita tetap pertahankan sekarang lingkarannya. Apapun yang terjadi, usahakan tetap di dalam lingkarannya. Nanti biarpun ada godaan seperti ada cacing mati terus makanannya berserakan, kalau terlalu jauh, nah seperti itu terlalu jauh, biarkan, ambil sedikit semampunya. Tahan sebisa mungkin untuk mendapatkan potion atau obat yang berwarna ungu. Itu seperti magnet ya, magnet yang jangkauannya jauh. Nah, ini sudah lebih besar. Kita sudah di poin 16.000. Oke, terus melingkar, melingkar saja. Ya, dan tetap sabar, tenang, bermainnya yang sabar. Nah, itu ada yang itu, tak bisa diambil kita. Oke. Nah, kita kembali untuk lingkaran. Kalau sudah ada kesempatan mengambil kembali ke lingkarannya, kembali, kembali. Nah, itu ada yang putih ya, bagus. Kita dapat yang kita cari itu bentuk lingkaran lagi. Kalau masih kecil masih gampang ya. Nah, ini kita sudah mulai besar. Nah, itu sudah ada yang mati karena nabrak kita tadi. Kita sudah ada di posisi ke-8 ya, 67.000. Nah, semakin besar semakin lambat jalannya. Oke, okay. Itu ada berserakan tadi karena sepertinya agak jauh, nggak bisa diambil dulu. Ini juga bagus sekali, sangat penting kalau kita dapat potion yang kuning untuk zoom jauh ya, jadi kita bisa lihat jauh pada musuh atau enggak. Kalau tidak ada, kita ambil dulu, ambil, kemudian kembali secepatnya ke awal ya, jangan terlalu jauh, pergi dari tengah ya, layar. Nah, itu ada yang kuning lagi, yang hijau poin tambahan, yang kuning untuk zoom jauh, biru juga untuk tambahannya. Jadi kita usahakan
kalau mau nyari potion, kalau tidak yang ungu, ungu biru, itu yang magnet, yang kuning, zoom. Ya, kita masih, kalau kita turun ke posisi 9, karena yang lain kan banyak yang rebutan tuh. Biarin aja, itu untuk distraction-nya mereka, supaya mereka saling tabrak nanti. Itu dia yang paling ambil. Nah, sekarang itu ada yang mati tadi, kita ambil itu. Ambil, awas kepalanya, hati-hati. So, kita ambil semua, cukup sedikit semampunya ya. Karena bakalan banyak dapat nanti. Terus biarkan dia berputar. Nah, itu ada yang mati di sebelah kanan terlalu jauh. Ah, itu ada lagi, tapi sudah ada yang ambil dulu ya, hati-hati. Tetap perhatikan posisi kepala, usahakan selalu berada di atas atau di dalam bagian tubuh. Jadi kalau ada yang tiba-tiba yang seperti itu lu kesempatan tinggi itu tiba-tiba dia main tabrak tuh, pasti dia nabrak nanti. Kalau dia kena sampingnya badan kita, dia yang mati. Oke, karena jangan terlalu sering menggunakan kesempatan tinggi itu, poin berkurang banyak nanti ya. Coba lihat, nah kan turun, lihat tuh 107. Kita coba yang kesempatan tinggi lagi ya. Freezing ya, 107. Kita pakai speed. Nanti lihat berapa dia turun. Oke. Aduh, masih nge-lag nih ya. Tunggu dulu. Biar dia lancar dulu. Oke. Nah, itu ada yang kuning dua. Ambil dulu, ambil dulu. Hati-hati. Oke, terus. Nah, itu yang zoom. Yang saya bilang, yang magnet. Dari magnet ya. Jadi itu penting sekali itu untuk dapat ngambil makanan lebih jauh jangkauannya. Itu tuh kan ambil dia jauh biarpun di bawah badan cacing yang lain. Oke. Sekarang kita sudah mulai lebih besar, jadi pertahankan lingkarannya. Nah kalau dapat magnet tuh makanan yang jauh pun ditarik ya. Oke, kita jump lagi ke sekarang udah ke posisi 6 dengan 164.000 ya, lumayan waktunya yang diperlukan. Nah misalnya ada yang mati jauh seperti ini, ambil yang dekat saja, jangan semua diambil ya, jangan rakus ya. Yang rakus yang akan lebih dulu mati nanti di sini. Jadi kita bersabar, main melatih kesabaran. Oke, ini play game-nya akan saya banyak cut karena waktunya banyak sekali yang diminta ya. Kalau kita mau untuk mendapat poin sampai 1 juta aja itu hampir 1 jam lah kita kalau muter ini ya, pakai teknik ini muter-muter, tapi dia aman. Daripada kita berkeliling kemana-mana itu lebih besar resiko nabrak ya, atau secara tidak sengaja kita ditabrak di bagian kepala, jadi kita yang mati ya. Jadi pertahankan, nah, apalagi seperti ini nih, diam di atas badan atau pertahankan kepala agak ke dalam ya. Kalau sudah aman baru keluarin kepala, ambil yang di bagian luar. Kenapa diambil di bagian luar? Ya, karena nanti kalau di bagian dalam biarkan ada cacing yang spawn atau yang mati terus hidup lagi, dia ada yang akan hidup di dalam. Biar dia yang makan dulu banyak. Setelah besar, pelihara dia ya, setelah besar baru kita cepit dia supaya nabrak kita nanti. Jadi kita dapat yang di dalam nanti dengan cacingnya sudah tumbuh ya, tumbuh besar. Oke, nah terus ya, terus pelan-pelan ya, pelan-pelan saja. Jadi pertahankan posisi yang paling penting, awas itu susah digerakkan kepala kalau sudah mulai membesar seperti ini ya. Baru 204.000 sudah mulai susah ya. Jadi pertahankan berada di atas atau agak ke dalam. Oke. Akan banyak cacing nanti berusaha untuk menjepit kepala kita ya. Jadi hati-hati di sana, kadang di dalam ada, di luar juga ada. Jadi itu yang harus diperhatikan. Ada makanan lagi di luar, ambil ya, karena kita sudah mulai lebih panjangan. Jadi biarpun kita pergi agak jauh, paling tidak kita kembali ke posisi awal, kita berada di belakang ekor. Nah, itu
masuk lagi. Sampai ada jalan terbuka. Tuh kan ya, tuh cacing tuh mati dia di belakang. Jangan kembali, tetap ikuti arah. Nah itu, kita gak bisa ngambil tuh. Kalau dipaksain kita mungkin nabrak mereka. Nah, naik ke tempat yang jauh, balik. Ya, jangan rakus, jangan semua mau diambil baru ada berserakan gitu. Oke. Ya, hati-hati. Selalu perhatikan ya. Oke, one more. Kita udah loncat ke posisi 2 sekarang. 217 ya, karena tadi berarti banyak yang mati itu. Sekali lagi kita pasti akan di puncak ini. Sekali lagi. Ini ada makanan di luar, ambil semua. Ya, kita sudah di puncak ya. Skip dulu tadi soalnya ini enggak. Lihat gerakannya lambat sekali. Tapi kalau sudah berputar, sudah berputar kita aman. Oke. Terus. Ya. Lihat sekarang kita sudah 1,5 ya. Badan kita di membentuk lingkaran. Nanti kita bisa membentuk lebih besar, tapi karena terlalu banyak cacing, jadi hati-hati kalau mau membuka lingkaran ya. Hati-hati, cacingnya banyak, kita harus cari kesempatan yang pas buat melebarkan lingkarannya. Hati-hati, di sini cacing sudah mulai banyak yang besar. Kita ada di posisi 1, 322. Ini iya ditinggalin kita ambil ya, kalau bisa diambil ambil, tapi jangan terlalu jauh kepala. Ingat di sini sudah mulai susah sekali bergeraknya. Oke ya, ambil kembali. Oke, perhatikan terus posisi kepala ya, dengan cacing yang di sampingnya. Semakin kita besar, semakin berat, semakin susah untuk membelokkan kepalanya di situasi yang tiba-tiba saja. Nah, kalau di sini gampang kayak gini, itu ada yang magnet, nggak bisa, itu ada ular menghalangi nanti kalau bisa balik. Jadi biarkan dulu dia. Nah, lihat di dalam udah ada yang spawn ya. Lihat dia makan itu semua, nanti dia tubuh besar. Lalu kita yang ambil. Oke, itu yang ada yang kecepit seperti tadi itu. Nah, kalau kita jalan muter-muter, kita aman. Kalau kita jalan lurus, ya itu dah nanti masalahnya. Kita kecepit di salah satu ya. Ah, yang di dalam sudah mati tadi. Kita ambil ya, biarkan. Nah, itu magnetnya usahakan kita ambil sekarang. Itu ada dua magnet, jadi double ya. Waktunya double ya, di double. Ya, kita bisa ambil dari sisi yang jauh ya. Nah, ya tuh kita bisa ambil yang jauh, kita ambil ke tengah sedikit, ambil dulu itu. Kalau tidak diambil cepat, dia akan disetir ya, hilang nanti. Dia tidak akan berserakan lagi, akan jadi seperti yang kecil-kecil itu lagi, nggak numpuk lagi ya. Jadi ini bisa kita ambil kayaknya. Nah, ambil ya. Awas, ya tuh susah sekali berbalok ya, berbaloknya. Kalau sudah kembali ke tengah, ke tengah. Berat. Wah, itu udah yang besar di luarnya. Coba ambil karena jauh, nggak ada cacing yang datang. Ambil dulu. Di kanan, ambil yang posisinya jauh. Oh, itu ada yang mati lagi di dalam. Oke. Itu ada yang hijau. Balik. Sekarang ambil yang magnet. Oke, coba. Nah, itu di belakang kita mati keduanya kan. Karena dia udah kecil, nanti kita balik lagi dia. Kita ambil dulu yang di dalam, biar gak keburu hilang. Kembali, cari yang di luar sedikit. Karena kita kan punya magnet ya. Dapatkan jangkauannya lumayan jauh kalau kita punya magnet. Kemudian, tentu saja kembali ya. Kembali ke tengah-tengah. Terus bentuk lingkaran, biarpun lingkarannya acak-adungin berantakan, tapi yang penting melingkar. Poinnya kepala di belakang ekor atau di atasnya. Ah, itu bisa nggak ngambil terus, coba. Oke, sip, bisa. Wah, seperti itu tuh. Kita
cacing-cacing itu melingkar kayak gitu tuh yang bikin susah. Tiba-tiba aja nanti kita bisa nabrak. Oke. Kayaknya kita perlu membuat lingkaran yang lebih besar dan nih. Tadi di sisi dulu. Oh, itu banyak dia dapat. Oh, itu ada lagi tuh. Kalau kita punya mame, kita bisa ambil itu. Tapi awas. Ya, itu mame bisa kita ambil kan. Wah, keluar. Awas, apa? Hampir ular bunga. Ya, kita segitu ya. Nah, ini kita udah lebih jauh. Kita udah di 747.000 ya. Jadi semakin susah menggerakkan kepalanya. Oh, ini dia. Ambil. Ambil sedikit, jangan ambil yang kecil. Jauh. Nah, itu ada magnet. Kalian ambil magnet dulu. Nah, thinkingnya nge-lag nih. Oke, kita sudah lebih besar ya dengan kelihatan di sini. Ekor dan kepalanya baru ketemu ya. Jadi di dalam dia sudah besar, banyak cacing di dalam. Nanti tinggal dipanen. Ya. Panen aja nanti. Nah, tuh udah ada yang di satu. Ambil. Ambil lagi. Misalkan nyari yang di bagian luar sedikit. Lebih keluar. Ya. Nah. Oke. 979 ya, kita sudah hampir 1 juta kan. Apa masalah? Ini yang penting sabar. Lalu tuh dapat 2. Nah, ambil lagi satu tuh, dapat 3. Oke. Itu ada kasih yang mati tuh, ambil semua tuh. Karena dia dapat, kita dapat magnet, jadi bisa ambil dari jauh. Ambil tuh magnet lagi. Ambil. Nah, tuh ini cemburai banget. Cacing sosis, awas nanti kena. Sudah terlalu jauh ini dari konya. Pas nanti ada yang masuk di celah itu, kita yang nabrak nanti. Terus lagi dikit biar aman. Lagi dikit. Yes, aman ya. Kalau udah ketemu ekor sama kepala, aman juga. Kemudian nanti terlindung. Kalau ada yang tiba-tiba aja nongol itu, nah seperti itu tuh hilang ya kan. Nah, tadi yang lumpur-lumpur tiba-tiba jadi hilang itu kalau terlalu lama ditinggal ya. Jadi kalau ada yang seperti itu, kalau bisa diambil, tapi jangan memaksa diri. Oke, nah ini semakin jauh semakin besar, semakin jauh jangkauan, apalagi pakai magnet jauh ya, bisa mengambil yang posisinya. Kalau ininya masih kecil ya. Oke, sekali kita skip. Nah, ini sudah di posisi 1. 5 71 ya, 1.571. Masih dengan ulat yang sama tuh. Susah nih bergerak sudah ya, bro. Jadi pertahankan ya. Kalau mau dapat poinnya lebih tinggi, bisa sampai berapapun kita mau ini ya, jadi infinite point tanpa mati. Yang penting diikuti lingkarannya, kepala dilindungi, jangan takut mengambil yang jauh di luar. Ya, kalau kosong seperti ini aman kita ya. Karena yang bahayanya tiba-tiba ada ulat kecil, mereka masih lincah. Tidaknya kemana-mana, itu yang tiba-tiba nongol di depan kepala kita, nabrak kita, saya mati. Kecil apapun musuh, kalau kita yang menabrakkan kepala ke mereka, kita yang mati. Aduh, itu udah serah. Baru masuk dia ini. Sambil ini bisa masuk ke dalam nih. Ekornya udah jauh. Oh, kita masih punya magnet tuh. Kita ambil dari jauh. Nah, itu ambil dulu dikit tuh. Ambil. Kayaknya ini sederah.
kanan sini kosong dah. Awas, awas, kita jebak dia ke dalam kalau sudah terlanjur berhenti. Pelan-pelan aja dia dah memanjang ke kanan. Dia ke kiri dia. Oh iya 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 iya, biar dia masuk. Iya dia masuk. Itu ada ular alien di situ. Ular lagi, ulat. Ya, berarti kita dapat menjebak satu, biarin dia di dalamnya. Jadi kita tunggu aja, biar dia sampai hancur. Oke, tetap pertahankan ya, kalau mau pertahankan. Videonya nggak akan saya perpanjang lagi, karena kalau mau perpanjang bisa sampai 5 jam, 10 jam, atau infinite ya, tanpa batas waktu kalau mau seperti ini. Nah, jadi jadi kalau tekniknya melingkar, ikuti terus. Wih, ular itu masuk aja, dia nggak tahu itu cepat atau apa. Biarin lah, biarin dia. Wah, kenakan. Apa yang dapat? Oke, jadi tuh itu kayak itu tuh, benar. Yang kayak kecil yang itu tuh yang susah. Kita harus balik kanan. Nih kayak gini contohnya kalau pikirannya udah mulai rakusnya, mau menyambil yang jauh-jauh susah kembali sekarang. Tuh direbut sekarang sama yang kecil-kecil. Kita yang susah sendiri. Jadi ambil jalan kembali, jalan aman dulu. Oke, jadi kalau mau lanjut, lanjut terus ya. Nah itu ekornya udah kelihatan. Kita berusaha ngejar ekor dulu. Nah yang mau lanjut, teruskan seperti itu. Tahankan, jangan terlalu jauh posisi kepala dari ekor. Oke, ini bisa kita kejar. Awas, mata satu keluar. Jadi sampai segini dulu ya. Tetap semangat bermain cacingnya. Semoga ada yang bisa mencahin rekor, mungkin sampai poin.